Assalamualaikum kawan-kawan. Nah, ini kita lagi kasih pakan Hasselbeck parrot yang sudah beranjak ini. Usianya udah sekitar 6 bulanan kawan-kawan nih. Ayamnya sudah tambah bulat. Ya. Ini. Ke sana tuh ayamnya asal tuh. Ini Samu kawan-kawan. Samu yang apa? Kakinya ciker, tapi kita produksi karena ini Samu Jepang ini. Cakep. Kita pakai 594 kawan-kawan. Ayamnya sangat lahap. Kadang kita basah, kadang kita kering ya. Cakep ini ayamnya Samu ini. Kita coba tuh sini nanti tuh sudah ada makanan sini teh ini panjang bulat, ekornya masih ini belum sempurna tumbuh. Nah, untuk ayam Hasselbeck parrot memang kita umbar seperti ini kawan-kawan. Ya, ini ada lahan kecil-kecilan punya ini ya, punya orang tua ya. Kemudian kita manfaatkan lah untuk ini perawatan ayam Hasselbeck. Ini bulat banget kawan-kawan, ini ayam Hasselbeck parrot ini. Ini ekornya masih full rebung, ini belum muncul ekornya itu. Ya. Belum tumbuh sempurna. Nah, ini ayamnya. Ini warnanya cakep ya. Ini ekornya masih belum tumbuh normal, belum tumbuh semua. Ini masih usia 6 bulanan. Malah ditumpahin. Habisin teh. Dan ekornya masih bisa panjang lagi kawan-kawan. Untuk ayam asal parunya cakep ini. Ya. Pendek. Habisin samunya itu. Malah ke sana lagi. Malah ditumpahin teh. Ini kalau diumbar itu di kakinya lebih aman kawan-kawan untuk ayam asal itu, karena kalau ayam asal itu kalau sudah sakit agak susah pengobatannya ya. Jadi memang untuk ayam asal kita ini kita ya umbar seperti biasa, seperti ayam pada umumnya ya. Ini ayamnya. Nih, makan. Salah kamu tumpahin ya. Kita kasih pakai tangan. Ini. Ya. Dulu tidak begitu jinak ayam ini kawan-kawan. Susah dihandle karena karakter ayam asal rata-rata itu susah dihandle. Yo, habisin yo. Jadi baik kawan-kawan yang punya ayam asal silahkan diumbar saja kawan-kawan kalau sudah beranjak usia remaja atau 3 bulan ke atas ya, itu lebih bagus. Jadi kakinya biar ini tidak mudah terkena lumpuh ya. Nah, itu saja review dari kita kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.